Ya, berhasil ya ternyata. Ketemu lagi di channel saya, Agung Priyono. Di kesempatan kali ini saya mau mengganti piring lahar CVT. Ini sudah aus. Ini masih menggunakan kuningan. Ya, saya akan mencoba pakai yang tanpa kuningan ya. Ini nomornya. Yang kemarin ganti bos hanger. Nah, di video saya sebelumnya saya menggunakan las. Sebenarnya banyak cara ya untuk melepaskan piring cover CVT seperti ini. Bisa dengan cara dilas, kancingannya dilepas dulu, nanti dilas, ditutup atau dipukul ke sini. Itu menurut saya cara yang paling cepat kalau yang punya alat las. Kalau yang nggak punya bisa menggunakan dinabol. Pengen tak itu dinabol itu di toko bangunan banyak ya, ukuran baut 12-an itu 12 mili. Nah, itu bisa di sini, tapi ada sedikit modifikasi di dinabolnya karena tidak bisa masuk ke sana. Bisa menggunakan tracker, itu cara yang paling aman, tapi untuk trackernya mesti mahal. Kalau untuk pemula atau anu ya, kalau bengkel besar itu harus menyediakan alat seperti itu. Ada cara juga dengan menggunakan lilin atau menggunakan kertas koran yang dibasahi. Nah, itu gak bisa, tapi ya semuanya itu ada resikonya. Kalau menggunakan lilin atau menggunakan kertas koreng yang dibasahi, resiko bolong baknya. Kalau kita tidak tahu triknya dan seberapa kuat kita memukulnya, itu kemungkinan besar akan bolong. Nah, di video saya kali ini saya akan menggunakan gas tok. Logikanya ini nanti akan saya panasi lingkar, akhirnya akan memuai, itu harapan saya. Tapi nanti kita tidak tahu berapa lama ya harus memanaskannya. Ini nanti harapan saya bisa keluar dengan sendirinya, jadi nggak perlu ketok-ketok seperti itu. Itu harapan saya, semoga nanti berhasil ya. Dan seberapa lama nanti kita memanasinya, logikanya seperti itu, tapi nggak tahu biologinya seperti apa. Langsung saja ya, saya mau melepas kancingnya.
kita panaskan, tapi kita berpindah tempat dulu. Ini kan di dalam bengkel, kita keluar dulu. Percobaan pertama ya. Berhasil ya ternyata. Ini tadi cuma berapa menit ya? Berapa menit Mas Umay? Silahkan di cek sendiri ya, saya waktu tadi membakar ini enggak sampai 5 menit, 3 menitan. Percobaan pertama langsung keluar ini tadi. Yuk kita pasang. Tapi kita bersihkan dulu ya. Ini sudah mengkerut lagi.
pasang ya, kita panaskan lagi biar langsung muslim gitu. Ternyata harus ngetok sedikit ya. Sudah. Masuk. Masuk kayak itu. Pasang lagi ya, tensinya ya. Aman toh. Jadi seperti itu ya. Tadi ternyata apa yang saya harapkan bisa ya. Tadi melepas melepas laker CVT ini ya lumayan singkat lah. Tadi manasinya enggak sampai 3 menit 2 menitan lah. Kondisi tabungnya baru saya ganti ini tadi, isi ulangnya, jadi masih tenaganya tadi nggak penuh, cuma saya putar nggak ada setengah untuk ukuran gas stoknya, sekitaran 2 menit atau 3 menit tadi manasinya, dan nggak perlu di anu ya, cuma saya ketek-ketekan tadi lah, akhirnya keluar sendiri. Ternyata benar ya, dipanaskan ya muai dan bisa keluar dengan sendirinya. Oke, ini dilakukan oleh profesional ya, jangan coba-coba, nanti kalau resiko ditanggung sendiri ya. Kalau main dengan api, main dengan benda kerja, bisa pecah atau yang lainnya, itu urusan masing-masing ya. Kalau tidak ingin mengambil resiko, silahkan bawa aja ke ahlinya, ahli ya. Oke, terima kasih. Ini nanti saya akan saya pasang. Pekerjaan saya itu tinggal masang bus swing hangernya, kurang satu. Ini mau saya carikan dulu. Oke, terima kasih.